di channel Ngopi episode 4. Oke, udah 3 hari aku nggak upload karena aku kemarin sakit. Ini sebenarnya masih gimana ya, masih nggak enak badan dikit gitu guys. Pusingnya masih ada, panas matanya masih dikit. Sakitnya tuh sakit apa ya? Aku ceritain nggak? Sakitnya tuh bukan, biasanya orang sakit itu kan ya semua badannya sakit gitu biasanya, semua badannya sakit, tapi aku enggak. Sakitnya tuh di sini aja guys, gitu sampai leher terus kalau bangun tidur tuh rasanya kepala tuh mau pecah gitu. Aku ceritain ya guys ya, ternyata udah 2 hari aku begitu kan, kok gak sembuh-sembuh. Biasanya aku minum obat sehari secepat itu, kalau aku udah merasa pusing terus aku minum obat langsung gitu cepat, nanti besoknya udah langsung sembuh. Tapi ini 2 hari gak sembuh-sembuh, udah berbagai macam obat aku minum tetap gak sembuh, masih sama rasanya gitu. Terus aku di ini aku nggak sombong ya, bukan sombong atau gimana, ini aku menceritakan apa yang aku rasain kemarin gitu ya, dan ini pelajaran buat kalian semua juga. Diobati sama bapakku kan, dipijit gitu, udah selesai gitu kan ya. Ya katanya aku tuh ketempelan gitu guys, ketempelan sesuatu di jalan, karena memang aku nih katanya anaknya melik. Melik itu dalam artian gampang disenangi sama makhluk-makhluk yang kayak gitu tuh guys ya, makhluk-makhluk halus. Terus kalau di kehidupan itu misalkan ada cowok yang suka sama aku, cowok ini nggak gampang untuk ngelupain aku gitu guys. Jadi kayak gitu, itu juga sama makhluk halus, jadi aku gampang disenengin. Makanya aku tuh nggak boleh banget keluar sendirian malam-malam karena kejadian itu kayak gini guys. Oke guys, aku mau lanjut ke konten dan itu cerita, sedikit cerita gitu guys. Aku mau buat ini, mau pasang kaos kaki tapi wajahnya ditutup. Itu rapi nggak kak ya, rapi nggak kak katanya. Oke, sekarang kita mulai aja guys, dan lama-lama karena tadi aku udah cerita panjang lebar, biar nggak lama-lama ganggu aja orang. Jangan lupa subscribe pokoknya. Oke. Sah.
Jadi kayak gini hasilnya guys ya. Ini kan nggak rapi karena memang ini nggak kelihatan ya, bahannya nggak kelihatan, jadi real kan nggak rapi. Oke guys, sudah tadi challenge-nya cuma bentar karena kan cuma memasang face happy doang sama di mukanya. Nah, jadi buat kalian yang masih penasaran atau pengen aku ceritain tentang apa yang aku alami dulu, tentang aku sering disenangi sama makhluk halus gitu, jadi kalian komen di bawah, nanti aku bikinin ke paduannya ya. Kalau kalian gak ada yang minta juga, aku bakal buat guys, karena biar kalian tahu dan kalian bisa jadikan pelajaran gitu guys. Oke ya, terima kasih, sampai di sini aja konten aku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.